Halo semuanya, dan hari ini adalah hari kedua Dopamine Detox. Hari ini jam 11.45 dan gua udah nyelesain salah satu dari 4 pilar yang gua udah jelasin kemarin, yang gua udah jelasin di video sebelumnya, yaitu 10 minutes of meditation. Tinggal tersisa 3 lagi dan hal tersebut akan gua recap nanti malam. Jadi tadi pagi setelah subuh, gua menyempatkan diri untuk membaca, dan buku yang gua baca adalah Seni Menguasai Lawan Bicara. Gua mendapatkan beberapa pelajaran dari buku ini dan kita akan membahasnya di video kali ini. Pelajaran yang pertama yang gua dapat adalah, sekali Anda mengabaikan harapan orang lain, maka semua kepercayaan dan keyakinan mereka kepada Anda pun akan hilang. Jadi ketika kita menyusun rencana dan rencana tersebut berjalan dengan baik, maka kita tidak bisa mengabaikan orang tersebut. Kenapa? Karena orang tersebut telah mempercayai rencana kita dan telah percaya kita. Maka sekali Anda mengabaikan orang tersebut, kepercayaan mereka dan keyakinan mereka terhadap kita akan hilang. Karena mereka telah merasa bahwa diri mereka diabaikan oleh kita. Jadi jangan pernah Anda mengabaikan orang yang penting dalam rencana kalian atau orang yang penting dalam hidup kalian. Dan inilah hal kedua yang gua pelajari tadi pagi. Semakin besar pengetahuan seseorang tentang sesuatu, semakin sulit untuk meyakinkan dia tentang sesuatu yang berbeda. Hal ini terjadi di lingkungan sehari-hari, di lingkungan teman, bahkan lingkungan keluarga. Ketika kita berbicara pada teman kita, dan terjadi sebuah argumen, dan ketika berargumen tersebut kita sama-sama keras kepala, maka akan terjadi sedikit kecanggungan dan sedikit perselisihan, bahkan dengan keluarga sendiri, bahkan dengan orang tua sendiri. Terkadang kita mendapatkan argumen yang cukup keras terhadap orang tua kita. Maka solusinya adalah kita melelehkan diri kita sendiri. Kita menyerap informasi tersebut, kita memberikan solusi terbaru dan mindset terbaru dari isi pikiran orang lain. Lalu itu pelajaran ketiga yang gua dapat tadi pagi, yaitu, jika Anda salah, segeralah mengatakannya dengan terus terang. Jika Anda mengetahui bahwa diri Anda salah pada waktunya, maka hal yang pertama kali lakukan adalah menyatakan bahwa diri Anda salah. Hal tersebut membuat Anda lebih berwibawa dan membuat Anda lebih pintar. Dan hal terakhir yang gue dapatkan dalam 20 menit membaca pagi hari adalah, coba untuk melihat melalui kacamata lawan bicara Anda. Vision setiap orang berbeda-beda, pendapat setiap orang berbeda-beda, mindset seseorang berbeda-beda. Maka dari itu, kalian harus melihat kacamata lawan bicara Anda dan menemukan solusi terbaik dari hal tersebut. Itulah hasil membaca buku 20 menit dari buku Seni Menguasai Lawan Bicara. Dan gue akan memaksimalkan 4 pelajaran yang gua udah baca tadi pagi dan gua katakan tadi selama kehidupan ini berlangsung. Sekarang udah jam 12.05 dan habis sholat zuhur, gua bakal ngerjain sedikit tugas dari mata kuliah. Lalu itu sekitar jam 2, kita bakal nonton Ant-Man Quantumania. Kita bakal nonton Ant-Man pokoknya. Gua bakal melakukan sedikit vlog nanti ketika jalan-jalan bareng teman dan melakukan recap nanti malam. Jadi tonton sampai habis videonya dan jangan lupa stay healthy and keep the grind. Lah, headset orang di mana? Yang segini tidak ada bisa ya. Ini buat apa, Mas? Dari tadi ngebahas itu. Seru masih. Aduh. Jago tuh AI. Ntar nanti masuk video aja. Nanti masuk video aja. Bom. Harus masuk per. Harus bayar ini. Bayar. Kurang. Halo guys. Anjing. Bisa kita halo guys anjing. Baru beres nonton Ant-Man Quantumania di sini. Enggak, ini aing enggak bakal cut, aing enggak bakal cut. Pendapat gue dari film tadi, film Ant-Man Quantumania tadi, 8/10 overall. Anjir. Buat mana gimana, No? 9/10, mantap. 7.5/10 lah. 7.5 anjing KKM.
Dan di sini ada yang lagi bermain sedang balapan ya guys ya. Ya gigi gitu. Berapa, woi? Berapa, Cok? 7.5, men. 7.5 7 per 10. 8 per 10. Ya, lu mah gua jadi nabrak. 8 8 per 10. Cupu banget, Cok. Apa maksudnya? Apa dikatain? Masih ribu dikatain. Udah mau kita kolek berat, ya? Sini, ada yang lagi main. Kayak penampakan gitu. Ini yang punya rumah kolornya warna biru. Jangan lupa subscribe channel apa ya? Senarkive, nanti linknya ada di deskripsi. Jangan lupa subscribe Anu Jeb AR. Anjing Anu Jeb AR. Anu Jeb AR anjing. Enggak ada, Pak. Jangan lupa subscribe Dewa Kambing. Rambut panjang juga enggak nyisir sih. Kangen nyisir sih. Orang kan nyisir terkesi-kesi gitu. Kesi. Terfonsi. Atau tercatat. Apa Despacito? Luis Fonsi. Aku enggak tahu Fonsi. Who the fuck? Fonsi, Despacito. Jadi MG. Oke, guys. Faster, get lost. Akhir kata, guys. Keep the grind. I love you guys and see you guys at the top. Yes, tapi deskripsinya fuck you ya.